Assalamualaikum dari lu guys. Apa khabar korang semua? Okay ke? Okay, so hari ni aku nak ajar korang, aku nak buat quick tutorial macam mana cara untuk korang ikat pin dan juga mata kail. So ini adalah setup yang aku gunakan selalunya lah. Most of the time aku guna setup yang sama je, tak ada yang lain. And aku guna setup ni memang berkesan lah untuk mengelakkan daripada putus ataupun daripada terlucut daripada pin tu. So, jom kita try. Alhamdulillah. Okay gang, so pertama sekali korang sediakan pin korang. Okay, ni pin. Alright. Lepas tu, ni tali dia. Tali yang korang dah sangkutkan ke batang pancing siap-siap. Lepas tu, okay, first kali korang masukkan ke dalam lubang. Masukkan dalam lubang ni. And then, gunakan jari hantu korang sebagai dia punya tempat untuk buat looping. Okay, so first, satu, nampak? Ada bulatan kan? And then yang kedua, ada bulatan kan? And then yang ketiga. Okay, so aku sarankan korang buat 3 kali. Sebab apa? Sebab lebih better lah. Sebenarnya buat 2 pun dah cukup dah, tapi buat 3 lagi better. Okay, so lepas dah masukkan 3 macam ni, masukkan kat dalam looping ni, ikut belah sini. Okay, belah belakang. Masukkan. So pegang kedua-dua belah ni. Tarik. Tarik. Tarik dia. Okay, dah jadi. Nampak? Ini tarik memang takkan lucutnya. Okay, pin korang memang akan melekat je. Confirm, dijamin. Sebab aku guna cara ni dah lama. Lepas tu yang selebihnya ni, actually sebenarnya kalau kau nak kasih kemas, kau boleh je ikat satu kali pusingan macam ni. Nak kasih kemas je lah. Tapi kalau tak nak pun tak apa, dah kuat dah. Okay, so itu adalah cara yang aku gunakan selalunya bila aku pergi mancing. Bukan selalunya lah, most of the time. Sekejap lah. Okay. Sekejap lah, sekejap. Okay. Alhamdulillah. Okay. So, inilah yang cara yang aku selalu gunakan. Okay. So, ini memang melekat, ketat, tak ada halnya. So, yang kedua, cara ikatan mata kail. Aku guna 40 pound punya, 40 pound. Okay, so korang boleh potong lah sepanjang mana yang korang nak. Tak payah panjang pun tak apa. Tengoklah korang nak main pelampung ke apa kan. Okay, potong. Nak guna panjang ni je. So ni teknik mudah lah. Okay, mata kail aku guna size 12 kalau tak silap akulah. So lepas tu, first kali korang buat klepet macam ni. Okay, letak dekat sini. Ha, so dia akan jadi macam ni kan. Okay, yang bahagian panjang ni korang ambil, korang lilit je. Lilit je kawan-kawan. Lilit sampai 7 atau 8 kali. Lepas tu ambil yang panjang ni, masukkan dalam lubang, lubang besar ni kan. Okay, so kalau korang perasan nanti ada lebihan tali sikit atas ni, yang ni pegang kedua-dua tali panjang ni dengan pendek ni. Tarik dia. Tarik dia hati-hati, jangan sampai mata kail terbang. Lepas tu ini dah ketat ni. Tapi nak bagi dia kemas, masukkan kat dalam lubang ni. Okay, tarik. Okay gang, so ini dah siap dah. Ini api ikan pun tarik, confirm tak tercabut punya. Alright, ini ketat dah ni. Ketat tak ada hal punya. So next pula adalah ikatan atas. Ikatan atas ni simple je. Korang ambil kedua belah macam ni. Ni eh, ni ambil macam ni. Lepas tu pusingkan, masukkan kat tengah-tengah ni. Okay, simple je. Tarik. Siap kawan-kawan. So ini adalah teknik yang aku gunakan lah. Ni bapak aku ajar dulu and aku gunakan sampai ketua. Sebab ini je teknik yang aku tahu. Potong yang lebihan ni, settle masalah hidup korang. So inilah dia cara untuk korang ikat mata kail. Simple, mudah, nampak pro. And yang paling penting, confirm tak tercabut punya. Okay. Alright, alhamdulillah. Okay, so itulah dia teknik ataupun cara korang buat ikatan mata kail dan juga pin. So memang mudah and simple. Terbukti berkesan. Korang boleh tengok dua video aku ni, aku strike guna ikatan ni. And aku sarankan korang belajar lah ikatan ni. Tak adalah nanti korang menyusahkan lagi kawan-kawan korang kan. Korang lama mancing tapi tak jadi ikat, nanti suruh kawan buat.
Jangan rasa pula aku gurau je. Okay, so korang jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Kita jumpa lagi.